Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, ketemu lagi dengan saya. Oke, kali ini saya berada di Gondang Legi, rek. Ini, rek. Saya berada di Malang, di Pesona Gondang Legi lah. Iya, ini saya baru di dekat Cetat. Ini ada sonya JRT, dulur, di sini. Untuk lokasinya sendiri di Langgar Wakaf Darussalam RT 7 RW 1 dekat Cetat. Kalau dari Cetat dari arah pasar itu masuk ke kiri, dulur. Kalau dari timur dari arah Pindad itu masuk ke kanan. Nah, itu sonya ada di sana sudah ready, tinggal lampunya aja yang belum dipasang. Ini juga ada cinta huruf. Kayak di barat sana enggak tahu ada lagi apa enggak. Ini JRT 12 subwoofer yang tengah itu CLA dari SSD, dulur. Kalau yang samping planar kayaknya, planarnya enggak tahu dari mana ini. Kita lihat dari belakang ya. Terus kemudian untuk linernya yang single ada 8, samping-samping 4 itu RDW yang singlean, dulur. RDW yang Vera 10 singlean ada 8, 4 per set. Terus yang tengah itu ada 8 juga Amire, RDW Amire 12 in ada 8. Tim Sotok. Ini boxnya bawa ke sini, grille bagus. Untuk speakernya itu di dalam ada tulisannya Lavosi, dulur. Kalau dari kamera kelihatan apa enggak ya, itu tulisannya merah-merah. Bagus sih grille modelnya. Terus yang tengah ini CLA dari SSD ini. Nah, kayak gini. Itu middle-nya Vera 10, RDW Vera 10. Ini yang samping kayak gitu, dulur. Terus itu yang tengah itu kayaknya yang Amire ya. Untuk amplifier ada di atas sana itu genset, ada itu gensetnya kayak 80 lah. Kalau enggak 80 ya 60. Soalnya cuma sampai sini aja, dulur, besarnya, dulur. Yang depan mepet. Itu kan kelihatan kan kalau dari sini. Yang kuning-kuning itu gensetnya sampai sini aja. Kemungkinan sih 70 lah mungkin itu. Antara 70 sampai 85, kalau 60 enggak mungkin. 12 subwoofer. Nah, kayak gini. Perkabelan sudah mancap semua. Terus untuk power masih digerubungin pakai itu. Pakai kain. Ini. Untuk lokasinya di dekat, kembali lagi tak ulangi, di dekat Cetat, dulur. Masuk ke arah kiri kalau dari pasar dekat Cetat, kalau dari Pindad masuk ke kanan, masuk gang. Nah, kayak gini. Ini mungkin nanti malam ya cek sony. Ini sudah ready semuanya. Oh ya, itu tulisannya Amire 122, dulur. Untuk yang RDW nya yang tengah itu yang double, RDW Amire 122. Nah, kalau untuk amplifier mungkin juga dari RDW ya. Soalnya kan linernya full RDW ini. Kalau subwoofer tadi 18 ini ada yang pakai Lavosi. Kalau yang CLA saya nggak tahu. Untuk kabel-kabelnya sendiri ini pakai Opre. Aduh, nggak ada tulisannya lagi ini. Tulisannya udah nggak ada, udah hilang, dulur. Oh, ini ada dari Revano. Ada dikit ini tulisannya Revano 425. 4 kali 25 mili didobel kayak yang dulur. 2,5 didobel berarti 5 mili yang keluar ini. Main 4 ohm. Kayak gini. Terus untuk andang-andangnya sama kayak yang lain kayak gini juga. Ini para bocil-bocil nunggoni. Planare di samping, CLA-nya di tengah. Ini ada di jalan. Lokasinya kemungkinan nanti malam sih ditutup ini. Nah, kalau dari sini juga itu kecil-kecil, rek. Itu, rek. Vera 10-nya kecil-kecil. Ada 4 box kiri-kiri. Kanan-kiri 4 box. Jadi total ada berapa ini?
Yang ini kan singgelan ada 8. 10 in ada 8 box. Kemudian kalau 12 innya kan double, ada 8 box, berarti ada 16 speaker telur. Kayak gini. Jadi langsung gas merapat. Nanti malam telur-telur bisa milih sendiri. Sayang sekali rek powernya ditutupin jadi nggak kelihatan ya. Jadi nanti malam telur-telur bisa langsung milih sendiri mau kemana. Untuk Sherlock, bentar lagi tak Sherlockin yo. Nanti kalau upload di kolom komentar tak uploadin juga. Udah, kabelnya sama kayak gini, full pakai spikon. Spikonnya ini upper. Yang atas ini ada tulisannya upper, terus yang bawah itu tum. Untuk andang L-nya ada 3 dulu. Kuat ini 3 ada kuat, terus ditonjok ke situ. Jadi biar lebih aman lagi. Oh, kayaknya JRT ini juga kerjasama dengan tim Sotok ya dulu ya. Soalnya dapat tulisan tim Sotok. Kalau untuk anunya nanti apa, lightingnya modelnya kayak gitu rek, model V. Terus lampunya beamnya kayaknya ada 6. Itu yang dipasang yang panjang-panjangnya itu ada 6 dulu. Nah kayak gitu modelnya. Tampilannya mending rapi dulu, mending dan rapi, rapi sekali untuk tampilannya. Untuk lenernya full dari RDW. Nah, kayak gini kayaknya. Kalau untuk CLA-nya ini juga 18 in ya kayaknya. Soalnya kecil bokeh CLA. Enggak tahu untuk para krunya dan di mana dulu enggak kelihatan. Nah, guys. Jadi untuk sekilas info di sound systemnya JRT, yang di bawah ada berapa, untuk subwoofer terus middle ada berapa, dan kemungkinan nanti lampunya juga ada berapa. Nah, guys, bisa dihitung sendiri di atas. Is oke. Okay? Dari saya untuk hari ini di sound systemnya JRT Audio seperti itu dulur. Nanti yang penasaran suaranya langsung teman-teman bisa keliling pas malam hari. Yo, itu mungkin krunya tidur di dalam. Is oke, okay. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bentar lagi saya juga lanjut keliling dulur cari sound-sound yang lain. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.